guys, pada vlog kali ini saya Om Gendut dan Mbak Gepeng yang belum mandi, malu di syuting. Kita akan vlog area Semen ke Pilang Roto. Mana ya Bang itu? Sebelum Pilang Roto itu Kalialang masuk ke atas dan ke Pilang Roto ya Lur. Nah yuk ikuti, kemarin ada request Mas mbok vlog ke daerah Pilang Roto gitu ya. Kita akan langsung ke Pilang Roto. Cus. Semono yen eling janjimu ora bakal ninggalke aku, sumpah setiamu tulus janjimu. Mungkin koyo ngene wis dadi garisi sliramu karo tresno liyane. Ajo ratiku remo tresnaku, loro rasane yen tak rasake. Kuto Semen sing dadi saksine sliramu teko ninggalke. Yen pancen wis nasibku pisahan karo sliramu, wis tak lilake lungamu ninggalke aku. Tresno liyane acur atiku remo tresnaku, loro rasane yen tak rasake. Kuto Semen sing dadi saksine sliramu teko lungo ninggal. Yen pancen wis nasibku pisahan karo sliramu, wis tak ilake lungamu ninggalke aku. Yen pancen wis nasibku pisahan karo sliramu, wis tak ilake lungamu ninggalke aku. Hati tansah kelingan, terminal Semen iki sing tapi kenangan. Esok tekane awan tansah anggole sandang pangan, terminal Semen sing tadi
kenangan. Mangga tesok wengi mesti arep muga rezeki kaya sing diarep. Sliramu duwe donga nembe anggo pondo kabeh mau kanggo pasar lor. Ini ada pasar Kalialang lor. Kan seperti pasar rakyat begitu. Nah, di sini semacam pasar rakyat. Ayo terus. Terus Kang. Wah tak dorong. Monggo, Bi. Ya. Di sini harus sabar-sabar ya, Lur, seperti di Jakarta. Kalau di Jakarta ditin, nggih, kalau ini masih diam saja. Harus sabar. Nah, kita sekarang memasuki Kalialang ini. Dan nanti kelanjutannya ke depan saya nggak tahu nih desa apa-apa aja, intinya kita ke Pilang Roto bersama Mbak Gepeng dan saya Om Gendut. Oke nih, suasana jalan menuju Pilang Roto. Lur, ayo siapa yang dari Pilang Roto di sini? Ya, di lanjutan apa sini? Terus ya. Di sini tempatnya di lockdown loh. Ada penyekatan pakai bambu. Karena waktu. Ya Lur, ini sangat indah sekali pemandangan jalan menuju Pilang Roto ini. Hah? Nah. Mbak, masih seperti ciri khasnya orang Gunung Kidul lho, sopan-sopan. Nah, ya kan, sangat sopan-sopan. Nah, kita nih mau naik kemana Mbak? Ya, ke Pilang Roto ini masih bingung nih, antara kiri dan kanan. Mana ya lho, oh sana ya? Kanan kali ya? Kok ngerti aku gak ngerti? Iya dah. Ambil yang kata orang baik, ambil kanan. Nah, walaupun salah gak apa-apa, nanti diulangi lagi. Tuh, naik puncak gunung. Nah Lur, ini kampung kalian, siapa yang dari sini? Memang betul-betul ijo royo-royo ya daerah Pilang Roto ini. Ya. Oh, nampaknya ini Mbak Gepeng kayaknya kita ambil kiri deh tadi ya. Pak, dari tangan sampai Pilang Roto putih gih. Sampai anu. Mereka wa ambil kiri gih. Mereka wa lurus wa. Oh. Jalan buntu nih. Oh anjir. Masjid ini lemas, batannya sama gantoran terus wes. Oh jin. Cenderungnya masjid kan enak pertelon idul. Gih. Ya kok sama mereka mawon. Oh gih. Gih.
Masih ngecer buntu mumpungnya mereka ini. Oh, ngesun sih. Mau sentil. Ya, nampaknya kita tersesat lor. Nampaknya itu tersesat. Untung ada bapak-bapak yang baik ya, yang menyelamatkan jalan kita. Oke, sebelum masjid ambil kanan. Iya sobek. Kiri. Kalau dari sana ya. Oke. Sebelum jembatan kanan ya. Oh iya. Apa kono pakai ini, Bang? Kanan. Masjid ini katanya? Kanan, kanan terus kiri itu masjid tuh. Kayak masjid. Oh iya. Oke. Terus kiri. Kita akan naik ke Pilang Roto ya. Kiri ya. Oh, kiri. Oke, lur. Dengan kekuatan powerful kita naik ke Pilang Roto untuk kalian semua yang kemarin request. Oke. Okay? Jalannya menanjak lur. Kalau bawa mobil kelihatan juga sulit. Soalnya kita bawa motor saja. Adventure. Oke. Kemana ini ya? Kiri. Yang turun ke bawah atau yang kiri? Ke kiri ya. Ini Pilang Roto ini. Ini Pilang Roto. Ya lur, ternyata di sini sudah sampai daerah Pilang Roto ya. Di mana? Ah, di sini ada penangkaran ikan lele. Nah. Oh iya. Siap, Mbak Gepeng, siap. Hai. Oke. Di sini adalah Desa Pilang Roto, lur. Kita coba akan naik lagi. Pegel. Jangan pegel, gak apa-apa, ini demi sahabat-sahabat sedulur-sedulur rantau kita. Oke, kita belok sini aja. Keluar. Mantul. Luar biasa kan Pilang Roto ya. Nah, di sini kita akan mencari bibit lele, lur. Oke, kembali lagi, comeback. Orang di anu ya, Bang, orang go. Kayu ya, dan serap apa ini?
ini kita udah di atas gunung lur, Gunung Pilang Roto ya. Tuh, dunia pun terlihat sangat indah bersama Om Gendut dan Mbak Gepeng. Oke, kita akan lihat ke penangkaran lele. Di sini saja. Oke lur, di sini ada pilang roto. Di sini saya akan beli bibit lele untuk dipelihara untuk usaha ya. Oke lur, yuk ikuti. Ini ya. Ya lur, mungkin sampai sini dulu perjalanan kita ke Pilang Roto. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Jangan lupa iklannya jangan di skip biar kita bisa pakai gini lagi ya kan, buat beli bensin. Oke, terima kasih lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acur hatiku remu tresnaku, loro rasane yen tak rasake. Kutho semen sing dadi saksine, sliramu teko ninggalke yen pang